ada seorang peneliti senior yang sangat luar biasa. Ini kita langsung perkenalkan saja. Ayo calon Tong, silakan Tong. Ayo Tong. Pak, jasnya dong. Waktu lebaran kita waktu masih kecil. Pak, suruh diri, Pak, suruh diri. Berdiri coba, berdiri coba. Apaan? Pas banget. Tuh, hah? Orang kantong Pak ini digambar, Pak. Gambar, Pak, gambar. Pesan dia. Kamu pikir ini kantong gak bisa buat nyantongin? Gak bisa. Yang ini bisa. Yang ini lo bolongin tapi yang ini kamu pikir gak bisa? Nih, re, urusan ini kakak, kita ngomongin baju berantem nih. Salah sendiri baju orang dibahas. Aku lu pakai baju gitu. Iya, itu lu tuh enggak jelas ini model Satari kan lu maksudnya kan? Satari. Hah? Safari, Pak. Ya Safari. Satari kakek saya, Pak. Oh ya, maaf, kakeknya banyak banget. Saya seperti biasa berkecimpung di masalah penelitian berkaitan dengan survei. Iya. Saya kepala peneliti semua tentang harta peninggalan. Kepala peneliti semua tentang harta peninggalan. Disingkat apa itu? Kepleset tape. Kepleset tape. Ya 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 ya. Kepleset tape. Ada kantornya tuh. Kantornya enggak ada. Tepuk tangan dulu untuk calon Tong. Iya, terima kasih. Pertama ingin tanya sama calon Tong sebagai peneliti, tetapi di sini gambaran lengkapnya aja. Kenapa orang harus beramai-ramai ini sekarang orang mencari harta karun? Apakah karena memang sudah malas atau seperti apa? Ini pertama sebelum saya jawab, ini surprise buat saya ya. Biasanya kan jarang saya ditanya pertama itu jarang. Iya. Baru kali ini. Maksudnya gini, Cah. Jadi begitu selesai jawab, Bapak boleh pulang. Jangan ganggu lainnya berikutnya gitu kan. Memang lo kira ulangan, Bar. Jadi begini, saya berpikiran seperti Anda. Saya justru gak habis pikir. Ini saya pikir kok gak habis-habis gitu. Kapan ini? Habis pikiran saya. Kenapa sampai orang memburu harta karun? Apa sih sebenarnya harta karun? Nah, supaya kita tidak melebar kemana-mana, saya akan memulai dari apakah itu harta? Harta karun. Harta dulu. Harta. Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Harga ya. Dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak dan melenyapkannya. Harta itu definisi tersebut secara umum harta. Karun. Karun adalah orang yang kaya raya pada zaman dulu Nabi Musa. Jadi harta karun itu memang disebutkan sebagai harta yang meniru atau mengambil istilah dari dulu seorang Korun itu kayanya luar biasa dan dia terkubur bersama seluruh harta-hartanya. Jadi ketika seseorang mencari harta yang terpendam itu disebutkan secara istilah harta karun. Wah, harta warisan kan harta yang diberikan. Ah, ini. Anda tahu harta gunung gini? Tahu, itu kan ya ceritain aja, Cak. Kalau memang tahu jelasin, biar kita juga tambah ngerti. Ah, saya tanya, harta apa yang enggak Anda tahu? Harta benda, harta benda. Sama harta, harta bendanya semuanya tahu. Ngapain lu nanya harta? Anda tepat sekali. Ya. Kalau masalah batu saya di luar kepala. Iya. Karena kepala saya ini kepala batu. Iya, memang. Dari cincin yang dipakainya sekarang itu adalah salah satu yang paling unik ya menurut saya. Ya. Karena dia membuat cincin dari batu ginjal. Ya. Bukan. Operasi, terus. Ya. Bukan ini. Oh, bukan yang ini. Yang ini. Oh, gitu. Iya. Jadi begini, bicara masalah batu, Bang, ada kasus nih yang di daerah mana? Cilandak ya kalau nggak salah. Itu bicara masalah batu, jangan gampang percaya harta karun. Memang masyarakat kita ini yang latah. Ya. Itu menunjukkan kemalasan kita sebenarnya. Saya melakukan survei ya. Ini survei yang saya lakukan ketika ada kasus itu. Saya persis melakukan survei ke 100 orang kalau ini benar-benar pas 100 ya orang. Alhamdulillah akhirnya kamu bisa pas. Iya ini saya juga waktu itu bersyukur. Iya. Alhamdulillah, wah, 2 hari ya saya bersyukur. Iya. Terus kurang 2 jadi 98. Nungguin saya 2 hari bersyukur kan. Kamu kelamaan. Lu kelamaan bersyukurnya. Nah, tapi untungnya ada 2 gantinya jadi 100 lagi. Saya langsung lakukan survei. Iya. Hasilnya adalah apa yang mereka lakukan nih 100 orang tadi. Iya. Apa yang mereka lakukan ketika saya tanya bagaimana kalau Anda mengetahui tentang harta karun? Nah, coba Anda tebak. Apa mereka? Saya tahu, Pak. Apa? Nah, ini nih Tessa nih. Apa yang mereka lakukan ketika ditanya sama calon Tong? Iya. Mereka menjawab. Nah. Saya benar. Saya benar. Itu salah satu yang mereka ternyata semua menjawab. Tinggi-tinggi. Itu kerokannya masih kelihatan.
Pak. Kayaknya mereka jodoh, Pak. Satu-satunya ya, ya, yang paham calon tong Tesa, Pak. Aku jadi malu. Maaf interupsi, Tesa, kamu baru pertama kali di sini ya? Iya, iya, iya. Kamu pasti sekarang merasa tersanjung dijodohkan sama dia. Oh, besok-besok kamu besok-besok kamu pasti akan jijik maksimal percaya sama saya. Oke, saya akan melakukan survei langsung di sini. Hah? Saya akan melakukan survei langsung. Metode baru supaya nih, Pak. Anda tahu bagaimana saya mensurvei orang. Okay. Saya butuh relawan. Anda minta berapa? 100. Saya cukup 5 orang. Oke. Okay. Siapa yang jadi relawan silakan berjajar. Pilih aja, pilih. Cak mau yang model kayak apa, Cak? Jangan saya menentukan, itu nanti enggak fair. Acak. Saya aja biar dianggap acak. Setia boleh, ya boleh. Kan? Kalau aku kan dianggap setia, tadi udah dipilih. Pak, bisa ikut survei juga, Pak. Ikut, Pak. Saya ikut, saya, Pak. Saya enggak punya ongkos. Bisa ikut. Saya ikut aja. Disuruh kenapa bawa kursi? Oh, masih kurang orang. Iya, oke. Okay. Saya ikut, kurang ya? Kurang. Terserah, ada berapa? Ini kan 1, 2, 3, 5 baru. 5 Ini survei gimana nih, Pak? Ini saya mau survei. Coba 5 berdiri, saya akan survei. 6 aja lah, biar Bang Komeng ikut, kasihan. Ya, ganjil, harus ganjil. Nanti kalau kurang baru saya ke. Bagi yang saya sentuh, tolong jangan menyentuh saya. Ya, gimana sih? Kenapa? Maunya apa? Loh, ya jangan saya sentuh karena latah terus nyentuh saya. Iya, Pak. Bagi yang saya sentuh. Bar resleting tuh dari tadi. Oh, oke. Bapak. Lo kenapa jadi melakukan hipnongong? Ini bukan hipnotis. Metodenya seperti hipnotis. Oh. Padahal ini mirip. Iya, sama aja. Sama aja. Bagi yang saya sentuh. Iya. Saya. Terus? Berarti orang yang saya survei. Oh, iya. Ya, iyalah. Ya, kan ya, suruh kan maju Sari sama Bapak. Pertanyaan saya. Ketika Anda menemukan harta karun. Ya, Pak. Pak. Lama ya. Turun pertanyaan saya enggak jelas. Anda perhatikan dong kalau ditanya. Banyakan mondar-mandirnya, Pak. Iya. Bagi yang saya sentuh. Iya. Ini lama-lama saya tabok. Kalau enggak. Kan udah sentuh tuh. Ketika Anda menemukan harta karun. Siapa orang pertama kali yang Anda akan beritahu? Iya, betul. Pintar, Pak. Bagi yang saya sentuh menjawab. Iya. Nah, siapa yang memberitahu Anda akan beritahu? Pertama kali Anda beritahu. Dinas Kebudayaan. Dinas orang, kebudayaan. Orang. Orang. Itu orang. Di dinas ada orang, Pak. Kepalanya. Kepala Dinas Kebudayaan setempat. Yang saya sentuh menjawab. Saya langsung tanya sama suami saya. Suami saya. Saya kan udah disentuh. Tadi saya yang nyentuh. Meng, Komeng lu jangan nyentuh. Meng, aduh. Sebentar. Wah, kacau nih survei saya. Saya saya ulang pertanyaannya. Saya bantuin. Tapi yang nyentuh harus saya. Saya ulang pertanyaannya. Tuh, saya yang nyentuh, Pak. Ya, kamu sendiri tuh. Bagi yang saya sentuh. Ada khasiatnya ini. Dengarkan pertanyaannya. Iya, Pak. Ketika Anda memberitahu orang terdekat Anda. Apa yang Anda beritahukan padahal Anda enggak menemukan harta karun? Gimana sih? Orang, ayo pertanyaan tadi, ketika Anda menemukan harta karun, ya. Siapa yang pertama kali Anda beritahu? Ibu. Ibu. Eh, boleh ketiga? Istri. Kalau lu enggak punya bini juga. Istri tetangga. Oh. Saya dong, saya dong. Saya, Pak. Tessa dan Rico. Kenapa gua? Kenapa? Orang terdekat, Pak. Oh iya. Oh di sana. Ini curang. Saya kan lebih dekat lagi kok enggak dikasih tahu. Lu kan lagi survei. Kan? Oh iya. Iya. Ada lu lagi survei lupa. Saya. Siapa yang Anda beritahu? Boleh call a friend, Pak? Hmm? Boleh. Call a friend boleh? Atau... mau pinjam handphone saya? Tolong isiin pulsa dulu. Malah call a friend, udah kayak kius aja. Kuis, okay. Pak, kuis. Kuis, kalau ada hadiahnya. Kius. Kius, Mia, Pak. Kuis itu kalau ada hadiahnya, kalau nggak ada, kius. Bapak, kok saya nggak dipegang-pegang sih, Pak? Pengen dipegang, emang saya jawab apaan? Ya, maksudnya kan biar saya jawab. Oh, iya, sentuh, ini, bukan pegang. Oh, catnya masih basah itu. Soalnya saya. Ya, itu kan ya, jawaban saya sama. Itu orang dari dinas kebudayaan. Tetangga saya. Iya. Tetangga. Beng, kamu gak disurvei, Beng. Jangan bikin kacau. Pak, jawaban mereka itu menunjukkan bagaimana mereka memperlakukan harta karun. Iya, oke. Rico Ceper.
Nah. Saya kasih tahu ibu saya. Jawaban Riko menunjukkan bahwa dia laki-laki, satu dia penakut, dua dia pembohong. Kenapa? Kenapa kan ibu saya? Udah gitu aja, orang saya nggak seneng sama dia. Oke, yang jelek-jelek. Mainnya pribadi. Karena apa? Dia pelin-pelan. Tadi pertama ibu, kemudian istri. Ya kemudian kan? Istri tetangga. Istri tetangga terakhir itu menunjukkan bahwa kamu pembohong. Satu, siapa? Istri kamu belum punya. Kamu lari ke istri tetangga itu kan kurang ajar. Jawaban dari Akbar ini orang yang punya banyak teman. Kiri kanan. Karena dia selalu menyebutkan siapa yang di dekat dia. Walaupun teman itu sering mengolok-olok dia. Tapi enggak masalah. Dia menghargai teman. Jawaban Cipan. Saya kapan? Saya jawab. Bukannya tadi udah saya bayar 50. Jadi jawabannya apa ya? Saya juga suami. Lupa tadi jawabannya. Suami, kan? Suami dia. Iya, suami. Iya, yang saya kan tadi call friend. Call friend. Ini menunjukkan bahwa dia kesulitan mencari orang yang akan diberitahu. Kamu lebih introvert orangnya. Tertutup. Itu artinya tertutup. Iya, tertutup. Kira-kira tahu. Enggak. Ini saya terbuka. Karena 50 tadi. Kalau Cipan ini orang yang sayang dengan keluarga. Keluarga. Betul. Romi. Ronaldo. Di antara mereka orang yang tahu apa yang harus dilakukan dan paling bertanggung jawab. Aja pencitraan lah, Pak, ada kamera. Emang lu kalau ketemu barang bisa dijual 1 miliar bakal lu balikin ke negara, gua tanya? Iya. Enggak mungkin. Karena saya akan minta 2 miliar dari pemerintah. Ada ini survei saya bisa kacau nih kalau berantem. Enggak, Pak. Kita kan masalahnya, Bapak, kalau misalkan survei orang, Bapak harus tahu jangan-jangan jawabannya dia itu cuma buat pencitraan, padahal sebenarnya juga gitu. Cipan juga jangan positive thinking gitu dong sama dia. Enggak, bentar ini. Calon Tong ini setuju enggak? Kenapanya? Ini dua orang. Maksudnya setuju siapa? Kalau enggak saya pulangin lagi, saya enggak tukar yang baru. Buat Anda saya tanya, lebih penting mana, etika atau kesadaran? Maksudnya sadar. Apa? Kesadaran. Anda etika atau kesadaran? Kesadaran. Etika atau kesadaran? Etika aja deh. Mana? Etika. Etika atau kesadaran? Etika. Etika atau kesadaran? Etika. Tiga orang yang menyebutkan etika dan dua yang kesadaran ya. Iya. Anda tahu bedanya yang menjawab kesadaran dan yang menjawab etika? Kalau yang menjawab etika. Yang menjawab kesadaran dua, yang menjawab etika tiga. Tiga. Artinya? Itu bedanya. Aduh, Pak. Kita duduk ya, Pak. Silakan kalau mau duduk silakan. Ya, saya akan menjabarkan hasil yang saya sebutkan hasilnya tadi. Hasilnya apa itu baru satu? Oke, kesimpulan dari ini tadi, Pak. Yang terpenting dari semua ini adalah ketika Anda tahu harta karun itu milik siapa. Iya. Sudah jelas ada undang-undangnya. Anda harus sadar dan secara etika Anda harus bisa melakukan tahu apa yang harus Anda lakukan. Contohlah saya. Dulu waktu masih kuliah, ini kejadian benar-benar terjadi walaupun bukan harta karun ya. Itulah pentingnya etika dan kesadaran. Suatu saat saya berangkat kuliah. Saya kan mau bolos waktu itu, saya berangkat kuliah. Kuliahnya di mana? Pak, kalau di bolos, kalau bolos ngapain Bapak berangkat? Bapak di rumah aja. Nah, ini enggak tahu. Kalau saya di rumah, saya dikira enggak kuliah sama orang rumah. Saya berangkat kuliah padahal saya mau bolos. Tiba-tiba di suatu jalan saya menemukan amplop. Waktu itu tahun 91. Wow. Isinya uang. Ini orangnya. Amplop Blumen. Amplop saya tahun 91 hilang. Amplopnya Komeng. Enggak mungkin, Pak. Tahun 91 itu yang kehilangan amplop kan banyak, Pak. Bukan cuma Komeng. Ya itu kali punya saya. Jadi, isinya apa? Uang berisi 5 juta rupiah. Amplop itu dalam map. Iya. Di map itu ada surat. Di situ ada keterangan, ada identitas. Iya. Orang saya yakin ini milik seseorang 5 juta rupiah. Tahun 91 5 juta itu luar biasa loh nilainya. Apalagi saya mahasiswa. Tapi karena etika dan kesadaran, saya melakukan hal yang harus saya lakukan. Yaitu mengembalikan. Saya inginnya seperti itu. Saya telponlah radio. Saya kabarkan. Radiologi yang buat ronsen. Radio kan ada ini yang live kan. Saya telpon.
saya menemukan uang dalam amplop senilai 5 juta. Uang ini atas nama saya sebutkan, ya. Bapak Wartoyo, alamatnya lengkap. Ya. Saya tahu harus saya lakukan. Ya. Dan luar biasa sambutan dari penyiar nih. Ya. Hebat nih orang, ya kan? Mahasiswa. Saya akhirnya apa yang saya pesan, saya hanya satu. Ya. Tolong putarkan lagu untuk bapak yang malang tersebut. Jadi duitnya tetap lu ambil. Iya. Tapi seenggak-enggaknya bapak tersebut terhibur karena ada lagu. Lu request cuma nanya untuk supaya bapak itu enggak sedih, dikasihlah lagu gitu ya. Iya. Itu bentuk sumbangan saya. Karena apanya yang etika, apanya yang kesadaran? Maling-maling juga namanya. Ini yang saya maksud. Kesadaran harusnya bentuknya positif, Ca. Inilah saya bilang. Kesadaran kalau tidak positif itu hasilnya apa? Kenapa orang banyak orang malas di Indonesia? Karena tidak punya kesadaran etika yang positif. Anda tahu nggak bahayanya malas? Iya. Malas itu begitu bahayanya. Sampai-sampai suatu saat kemiskinan dan kebodohan itu segera menyusul kita kalau kita malas. Ini harus Anda catat. Iya. Kenapa kita berburu harta karun? Karena kita malas. Mana ada sih orang mengandalkan hidupnya pada harta karun? Iya, betul. Nggak mungkin. Satu itu. Yang kedua, ada itu orang Jerman itu kerjanya itu keliling dunia. Siapa? Ya itu yang tadi dapat itu yang kerjaannya terus dia. Itu. Iya tahu, tapi seberapa banyak sih orang yang bisa seperti itu? Iya. Karena faktor keberuntungan itu harus lebih besar itu dibandingkan hanya usaha, ya kan? Iya. Dan yang terakhir saya ingin pesankan kepada Anda. Anda tahu bedanya orang bijak dan orang pintar? Orang pintar belum tentu bijak ya. Orang pintar minum jamu. Kalau orang bijak? Orang pintar minum jamu, orang bijak di sawah biasanya, Pak. Orang pintar, benar-benar loh kok. Orang pintar minum jamu, orang bijak bayar pajak. Bijak matanya ditutup satu, Pak. Itu bijak. Bajak. Kenapa bedanya apa? Nah, kalau Anda tidak tahu bedanya, tanya. Iya, tanya sekarang. Nah, itulah yang saya lakukan. Kan saya tadi tanya pada Anda. Iya. Anda tahu? Iya. Saya sudah mendapatkan sebenarnya dari Anda itu bahwa janganlah menjadi pemalas mengharapkan dari sebuah tahun. Ini menjadi satu contoh. Sebenarnya kita kekurangan yang namanya contoh. That's contoh dari pemimpin-pemimpin itu. Itulah poin yang saya ingin sampaikan. Tapi kan yang contoh, yang pemimpin kita juga sudah memberikan contoh. Iya. Bahwa dia menggali. Betul, Pak. Dulu memang pernah ada kejadian dulu. Iya, betul. Itu ya. Bahkan seorang menteri agama dulu memerintahkan menggali sesuatu. Buat saya ini enggak masuk akal saja waktu itu.